Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys, bertemu lagi bersama saya KJR di channel KJR ya guys ya. Oke nah, jadi pada video kali ini gue akan menunjukkan sebuah bocoran event Free Fire anniversary yang keempat tahun ya guys ya. Widih, mantap gak tuh. Nah jadi pada video kali ini membahas event-event terbaru di 28 Agustus nanti ya guys ya. Jadi sebelum ke videonya, langkah baiknya kalian jangan di skip video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, aktifkan loncengnya, komen serta share ke teman-teman kalian agar gua membuat konten yang lebih semangat dan kalian juga tidak akan ketinggalan di video selanjutnya guys. Oke, langsung saja kita ke videonya guys. Let's go. Oke guys, nah ini dia yang kesatu dari bocorannya. Nah, ini adalah tampilan baru untuk Free Fire di anniversary nanti ya, pada tanggal 28 Agustus 2021. Nah ini saya langsung mendapatkan info ini dari channel Coolgar ya guys ya. Nah jadi ini dia ya, saya juga ini mendapatkan bocorannya ini dari Coolgar. Silakan kalian bisa lihat juga di Coolgar ya guys ya, untuk info-info terupdate nanti ya. Nah ini saya hanya sekilas saja ya guys ya, videonya juga hanya 10 menit. Nah jadi di sini kalian bisa lihat ya, ini Free Fire ulang tahun ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu anniversary itu ulang tahun ya guys ya, ulang tahun Free Fire ke yang keempat tahun. Widih, sudah lama sekali ya guys ya, lumayan lama gitu kan. Sudah 4 tahun Free Fire berada di Indonesia atau baru muncul di Play Store ya guys ya. Nah ini dia, kalian bisa lihat ya guys ya. Widih, ada Alok, ada karakter K ya guys ya, ada Kla, ada Kelly dan lain-lain. Oke, ini dia yang kedua ya guys ya. Ini bocoran eventnya. Kalau tadi tampilan utama, sekarang bocoran event. Nah ini bukan event sih, hadiah ya guys ya, hadiahnya. Nah ini ada bundle DJ gitu kan, bundle DJ guys ya, mirip-mirip bundle DJ. Kalian bisa lihat ya, ada efeknya gitu kan. Widih guys, mantap gak tuh, bundlenya juga bagus gitu kan. Widih gila gak tuh guys, wajib dimiliki ya guys ya. Ini permanen semua ya guys ya, kata Coolgar juga ini permanen semua. Yang ada hadiahnya, hadiahnya itu yang ada di anniversary itu semua permanen, tidak ada yang 3 hari atau beberapa hari, pokoknya semua ini permanen. Ya ini bundlenya juga bisa ditukarkan dengan token-token. Nah di sini ada, lihat kalian ya, dengan token FF. Nah ini di sini ada 4 token ya, token angka 4 warna hijau, token angka 4 warna biru, token angka 4 warna ungu, dan token angka 4 warna kuning keemasan ya guys ya, atau warna emas ya, agak tahu lah ya. Nah disini selesaikan special interface. Nah ini dia memories puzzle ya. Nah ini jadi nanti kayaknya memasangkan puzzle ya, lalu mendapatkan bundle. Tapi kita tunggu saja sampai 28 Agustus, sekitaran seminggu lagi, maaf guys, 10 hari lagi ya guys ya. Nah dari sekarang tanggal 18 Agustus dari video ini diupload. Nah ini dia bocoran yang kedua. Nah ini nanti kita mendapatkan semua voucher Lucky Royal, Gold Royal, Weapon Royal, Incubator, dan Diamond Royal ya guys ya. Dan ini kita dapat parasut FF anniversary. Dan di sini ini gak tahu token, ini gak tahu pin ya guys ya. Kayaknya pin deh, ini pin kayaknya guys ya, bukan token. Token itu yang ada di atas ya. Dan yang terakhir adalah bundle ya guys ya, bundle DJ ya guys ya. Widih, gak mantap gitu guys. Ini bundlenya keren gitu kan, dari lihat gambarnya saja sudah keren, apalagi kita nanti sudah memilikinya. Widih, gila gak tuh. Nah jadi dengan memasangkan puzzle ya, memories puzzle, nanti kalian bisa mendapatkan bundle DJ Soul. Maaf, bukan DJ Soul sih, DJ Soul itu kalau gak salah dari kartun itu ya, Upin Ipin, aduh jadi keinget ya guys ya. Nah bukan DJ Soul ya guys ya, maaf nih. Nah ini DJ guys ya, pokoknya bundle DJ, tak gak tahu DJ apa ya, nanti juga ada ya guys ya, hadiah-hadiah. Nah jadi ini dia ya guys ya, untuk hadiah yang pertama yang saya bahas di video ini. Kita langsung saja lanjut ke hadiah event atau hadiah ya guys ya, hadiah ini ya guys ya, hadiah ke selanjutnya di event FF anniversary ya. Oke nah ini dia. Oke nah ini dia ada. Nah kalau ini event ya guys ya, event atau event ya pokoknya. Nah ini dia ya guys ya, namanya itu Gaspon. Nah ini nanti kalian bisa satu spin dengan koin. Nah koin gak tuh
koin, gak tahu token. Nah, pokoknya nanti kita lihat saja. Nah, ini kalian bisa satu spin atau spin spesial dan 10 kali spin. Nah, nanti kalian jika sudah spin itu akan keluar bola dari atas ke bawah dan nanti kalian mendapatkan hadiahnya secara random dan ini grand prize-nya itu, grand prize itu hadiah utamanya ya guys ya. Hadiah utamanya itu adalah XM8 Epogot. Wih. Ini XM8 2 juta ya guys ya. Oh, bisa gratis gini. Widih, mantap dah Garena. Widih, gila gak tuh guys, auto pengen cepat-cepat gitu kan. Widih, gila gak tuh. Nah, ini di event ini grand prize-nya itu XM8 Epogan yang 2 juta sekarang sudah tidak ada ya guys ya di Lucky Royal, tapi nanti akan muncul lagi di event FF Anniversary. Widih, gila gak tuh guys. Aduh, kita tunggu saja ya guys ya sampai nanti 28 Agustus. Oke, kita lanjut saja ke bocoran hadiah di FF Anniversary untuk selanjutnya. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini dia guys. Nah, ini app gift machine. Nah, ini dia ya guys ya, ada hadiah mainkan special interface gift mau apa tuh? Gift machine ya, machine. Nah, ini dia dan dapatkan hadiah berikut. Nah, ini ada gitar ya guys ya, gitar itu melee ya. Tapi gak tahu melee apa, gak tahu panci, gak tahu, oh gak mungkin panci. Pokoknya yang itu ya guys ya, bat, gak tahu apa ya guys ya. Pokoknya ini dari melee guys ya, dapat gitar, skin melee ya guys ya, dan background dan avatar. Nah, itu dia ada ketiga hadiah ya guys ya. Nanti dengan token, nah lihat guys, itu tokennya yang di atas gitar itu, tokennya kayak gitu ya guys ya, nanti untuk menukarkan background, avatar, dan gitar ya. Nah, kalian lihat dengan token tanda 4 ya guys ya, tanda 4 anniversary. Nah, nanti kita tunggu saja ya. Nah, ini ada hadiah untuk selanjutnya, ini hadiah yang sangat bagus lagi. Nah, ini selesaikan special interface anniversary album. Nah, ini dia guys, dan dapatkan hadiah berikut. Nah, ini gold royal, voucher gold royal. Nah, ini bom ya guys ya, kayaknya skin granat nih guys ya. Dan dapatkan hadiah-hadiah berikut, voucher gold royal, terus pet, makanan pet ya, box panda, box bundle, dan skin pandanya. Widih, gila gak tuh guys, dapat skin panda gitu kan. Widih. Nah, ini jika kalian mau lebih detail dan lebih jelasnya, kalian bisa tonton di channel Coolgar ya guys ya, info-info terupdate di Free Fire. Oke, kita langsung saja ke bocoran yang ke berapa nih guys, ke-8 gitu. Pokoknya ini hadiah ya guys ya, bocoran hadiah FF Anniversary. Oke, kita langsung saja tunjukkan. Nah, ini dia guys. Nah, ini SKS Bumblebee Mission Cumulative Playtime. Nah, jadi ini hanya bermain saja, playtime itu bermain hanya beberapa menit ya guys ya. Nanti belum ada keterangan di sini. SKS Bumblebee, widih guys, mantap gak tuh. Dan di sini Mabar Anniversary Cumulative Play with Friends. Nah, ini kalian bisa, nah ini Play with Friends itu kalian bisa main dengan teman ya. Nah, ini adalah skin itu ya, loot box, skin loot box. Dan ini Jelajah Anniversary Cumulative Travel. Nah, ini kalian bisa menjelajah misalnya Bermuda di. Nah, itu tergantung suruhan Garenanya guys ya. Misalnya jelajah 1000 meter misalnya ya guys ya. Nah, lalu dapat ini ya, support ya. Widih guys, mantap gak tuh, bagus gitu kan supportnya juga. Ya, pokoknya kita tunggu saja event-event selanjutnya dan hadiah-hadiah selanjutnya. Nah, ini mulai FF anniversary-nya itu pada tanggal 28 Agustus sampai 5 September. Widih, sekitar semingguan ya guys ya, atau 10 hari. Ya, semingguan lah ya guys ya. Nah, ini dia bocoran terakhir. Nah, ini dia guys, Cube Fragment Aftermatch Drop All Mod. Nah, ini dari ini Let's Party Peak Day Mission Cumulative Kill, Semangat Anniversary Cumulative Deal Damage, Party is not over, kumulatif login. Nah, ini dia ya guys ya, yang kesatu ini Cube Fragment After Match Drop. Nah, ini jadi kalian hanya bermain di semua mode bebas, gimana kalian mau mode ranked, classic, dan lain-lain, kalian bisa mendapatkan Cube Fragment ya. Ini mulainya tanggal 28
Agustus kalau Cube Fragment. Let's Party Peak Day Mission Cumulative Kill. Nah, ini kalian jika menggunakan skin mobil versi FF Anniversary, kalian harus Cumulative Kill ya. Nanti tergantung disuruhnya Garena kill berapa, ya pokoknya kalian tunggu saja. Nah, ini Semangat Anniversary. Nah, ini skin melee ya, skin kayak kampak. Nah, ini dia kumulatif deal damage. Nah, kalian harus mencapai damage yang ditukan oleh Garena nanti ya guys ya. Misalnya 1000 damage, kalian bisa mendapatkan ini. Nah, ini dimulai pada tanggal 31 Agustus kalau yang skin melee ini ya guys ya. Oke, dan kita lanjut, di sini ada party is not over ya. Nah, ini kumulatif login. Nah, di sini kalian jika login berturut-turut selama dari tanggal 29 Agustus sampai 5 September, kalian akan mendapatkan Incubator Voucher dan Weapon Royal Voucher. Widih guys, mantap gak tuh. Ya pokoknya kalian tunggu saja ya guys ya.